T-4 Global Hawk adalah pesawat nirawak atau drone pengintai strategis yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, Northrop Grumman. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengintian jarak jauh dan pengawasan udara di atas area yang luas dan berpotensi berbahaya. Berikut adalah beberapa informasi tentang RQ-4 Global Hawk. RQ-4 Global Hawk dirancang untuk pengintian jarak jauh dan pengawasan berkelanjutan di udara. Pesawat ini dapat terbang dalam misi berjam-jam dan mengumpulkan data dan informasi dari ketinggian yang tinggi. Global Hawk dilengkapi dengan berbagai sensor canggih, termasuk radar sintetis aperture, sensor elektro-optik inframerah, dan sistem pengintaian elektromagnetik. Ini memungkinkan pengumpulan data dan pengamatan yang akurat dan mendalam. Global Hawk memiliki jangkauan yang luas dan dapat melakukan pengintian di wilayah yang luas tanpa harus mendekati area yang berbahaya. RQ-4 Global Hawk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. Pesawat ini memiliki peran penting dalam pengumpulan intelijen dan pengawasan di medan pertempuran. Global Hawk dapat mengintegrasikan berbagai peralatan sensor untuk berbagai jenis misi, termasuk pengawasan maritim, pemantauan cuaca, dan deteksi anomali yang tidak biasa. RQ-4 Global Hawk memiliki kemampuan terbang otonom yang tinggi. Ini berarti pesawat dapat dioperasikan dengan sedikit campur tangan manusia selama misi. Global Hawk adalah salah satu contoh drone pengintai yang sangat canggih dan mampu memberikan gambaran luas dari situasi di medan pertempuran dan wilayah lainnya. Dengan jangkauan jarak jauh dan kemampuan sensor yang canggih, Global Hawk telah membuktikan dirinya sebagai alat penting dalam pengumpulan intelijen dan pengawasan modern. UAV Orion adalah pesawat nirawak yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Israel, Israel Aerospace Industries. UAV Orion adalah sistem pengintai udara yang digunakan untuk berbagai misi pengintaian dan pengawasan. Berikut adalah beberapa informasi tentang UAV Orion. UAV Orion didesain untuk melakukan misi pengintian dan pengawasan udara dengan jarak jauh. Ini termasuk pemantauan wilayah, pengawasan perbatasan, pemantauan cuaca, dan misi intelijen. UAV Orion memiliki jangkauan yang cukup luas dan dapat terbang untuk waktu yang lama, memberikan kemampuan pengintaian yang berkelanjutan. UAV Orion dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera optik dan inframerah, serta kemampuan pengintai elektromagnetik. Sensor ini memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan mendalam. UAV Orion memiliki kemampuan terbang otonom yang tinggi. Pesawat ini dapat diatur untuk terbang secara mandiri sesuai dengan rencana misi yang telah ditentukan. UAV Orion digunakan oleh Angkatan Pertahanan Israel dan juga telah diekspor ke beberapa negara mitra. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi militer modern dan pengintaian. UAV Orion terus mengalami pengembangan untuk meningkatkan teknologi dan kinerja. Ini termasuk peningkatan dalam avionik, sensor, dan kemampuan terbang otonom. UAV Orion adalah contoh UAV yang berhasil digunakan dalam pengintaian dan pengawasan udara. Kemampuannya untuk terbang dalam misi berjam-jam dan mengumpulkan data dengan akurat menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer dan intelijen.